Dan Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Cianjur resmi mengusung Muhammad Wahyu sebagai bakal calon bupati pada pemilihan Bupati Cianjur 2024. Muhammad Wahyu merupakan menantu Cecep Muchtar Soleh, mantan Bupati Cianjur periode 2006-2016. Surat rekomendasi untuk Muhammad Wahyu sebagai bakal calon Bupati Cianjur diserahkan langsung Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustofa. Kenapa hasilnya baik? Untuk membawa Cianjur dan masyarakat Cianjur. Kalau Cianjur, kita barusan sudah kasih rekomendasi ya pada Kang Wahyu untuk menjadi calon Bupati, dan Nasdem sudah resmi ya. Jadi kita dengan 6 kursi yang ada di Cianjur, Nasdem, insya Allah Kang Wahyu bisa maju. Tadi kita sudah dengar semua komitmennya, sudah kita dengar langkah-langkahnya, baik untuk maju berjuang di 27 November maupun nanti kelak terpilih menjadi Bupati Cianjur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.